Oke, tapi lumayan menurutku unik-unik dalam setiap. Oke, coba nih. Kita lihat. Dalam setiap permen Ricola terdapat ramuan herbal istimewa. Orang Swiss bilang. Iri bilang, bos. Iri bilang, bos. Di sini ada dari Iza, Izazer Gaming. Bang, kenapa lu main game kotak-kotak kepo? Eh, ya, daripada mainin game 8 bit. Itu suara Erpan. Itu suara Erpan loh, coba ulang. Suara Erpan kan? Bang, kenapa lu main game kotak-kotak kepo? Ya, daripada mainin game 8 bit. Anjir, sumpah itu suara Erpan. Aku inget banget anjir itu suara Erpan. Keren, 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 gokil, gokil. Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan kali ini kita bakal adain ya konten yang bisa dibilang ini banyak dari kalian yang mungkin tahu tentang konten ini. Jadi kita bakal mencoba konten quotes-quotes para ya para player-player game ini. Jadi intinya biasanya yang kalian lihat itu adalah quotes-quotes para player Free Fire atau yang lainnya. Sekarang karena udah ada di Minecraft kayak emoticon-emoticon, jadi langsung aja daripada lama kita bakal coba melihat quotes-quotes buatan dari subscriberku dan Squee. Oke guys, kita bakal coba langsung lihat videonya. Aku udah sempet ada di Instagramku. Jadi kita aman, kita tinggal coba ke Instagramku. Lalu di sini ada Instagramku ya, kalian follow udah langsung ya. Untuk yang belum follow ya follow lah kalau misalnya pengen aja. Oke, langsung aku bakal coba ke tag yang mengetagku. Di sini ada beberapa. Ini jadi aku bakal nge-review yang udah ngetag ke Instagramku aja ya. Kalau misalnya ada yang kelewatan belum ngetag, maaf kalau aku nge-review. Jadi ya gitulah intinya. Aku yang ngetagku aja gitu, dan ini aku nggak tahu ini yang ini Minecraft kah? Nggak tahu. Video bukan? Kayaknya bukan. Kita bakal coba ke langsung aja ke yang ini nih. Aku bakal lihat ini, kita bakal lihat ya. Memang game kami banyak bocil yang mainin, tapi bocil kami bocil kreatif ya. Yeah. Anjay. Sumpah loh, orang-orang yang ngebuat kayak quotes gitu itu dia kayak make aplikasi apa aja. Coba kalau misalnya kalian pernah ngebuat kayak quotes-quotes begini, itu pakai aplikasi apa aja? Aku pengen, siapa tahu aku pengen ngebuat konten untuk ngebuat konten-konten buat quotes kayak gini. Siapa tahu ya. Karena aku masih bingung sumpah kayak nge-outline ada efek-efek cahayanya gitu pakai aplikasi apa kalau di HP. Jadi kalau kalian yang tahu mungkin kalian bisa komen di bawah. Bang, itu pakai aplikasi itu, Bang. Jadi ntar aku bakal coba adain konten untuk ngebuat juga quotes-quotes Minecraft versiku. Jadi kayak gitulah ya. Oke, itu quotes yang pertama dari si Bluefy underscore ya. Dari Bluefy underscore, itu aku like dulu mungkin yang biar ku tandain yang udah ini. Anjay, kita komen dulu deh, anjay. Oke, aku bakal langsung ke yang selanjutnya lagi. Di sini ada ini dia. Coba kalian yang sering hina-hina game kita, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, tapi ya, tapi ini ya game kita itu mahal tuh. Aku tahu nih lagu, ini lagu yang sering banget dipakai sama quotes-quotes Free Fire. Jadi aku nggak tahu ini apakah copyright apa enggak. Kalau misal copyright, ya udah bodo amat lah, kita nyobain kontennya dulu ya. Jadi aku bakal tahu mungkin yang udah yang copyright lagunya main enggak, aku bisa tahu. Dan yap, pasti itu ada dah. Aku yakin ini banyak beberapa quotes yang walaupun game kita kotak-kotak, tapi game kita mahal bro, pasti ada yang kayak gitu. Sama game kita berbayar, pasti ada, lihat ya. Aku yakin pasti ada. Aku bakal like dulu mungkin yang ini. Anjay, kita anjay ya, semua udah anjay anjay. Oke, okay, next. Yang ini coba. Kita game kotak-kotak. Iya. Iya, game kotak-kotak. Tapi bayar kami main pakai otak. Tapi player kami main pakai otak. Oke, ini agak sedikit ngena ya ke player sebelah. Tapi intinya kalian jangan saling menyerang sesama player game. Kalau developernya aja santuy-santuy aja, masa kalian sesama playernya, masa sesama player gamenya gitu loh, masa saling menyerang atau apa. Intinya ini untuk fun aja, kayak quotes-quotes begini tuh jangan baper lah intinya, cuman untuk fun-fun aja. Dan langsung aja kita next, kita like dulu. Anjay, pakai otak. Langsung ke yang ini, Zaki Gaming YT123. Kita bakal coba lihat dulu. Hina aja terus, iri bilang bos. Aduh, aku ngilu kedengera. Minecraft is the best. Nice. Sebenernya aku ngilu ya sama ngedenger kata ya hahaha hayu itu, aduh. Kayak gimana gitu kan. Agak merinding orang yang ngomong ya hahaha hayu itu, agak merinding aku sebenernya. Ya langsung next, kita bakal ke yang ini. Ini dari Fatah Game, kita bakal lihat. Bocil Minecraft. Bocil Minecraft. Survival. Main survival. Tapi
Pelan banget suaranya. Barangnya dari kreatif. Tapi barangnya dari kreatif. Ini musik enggak? Ini musik paling mainstream banget anjir sumpah. Aku di quotes Free Fire banyak banget yang pakai musik ini gitu, paling sering gitu ya. Jadi ya udah enggak apa-apa lah ya. Aku berharap ini musik enggak copyright. Kalau seandainya copyright, ini banyak banget yang pakai musik ini gitu. Jadi aku berharap enggak copyright. Langsung next, kita yang ini udah aku komen tadi. Wak aja deh ini wak, WKWK. Oke, tapi lumayan menurutku unik-unik dalam setiap. Oke, coba ini. Kita lihat. Dalam setiap permen Ricola terdapat ramuan herbal istimewa. Orang Swiss bilang, "Iring bilang, Bos." Anjir lah. Bilang bos. Oke, okay, next guys. Langsung ke yang ini. Di sini ada dari Izazer Gaming. Bang, kenapa lu main game kotak-kotak kepo? Eh, ya, daripada mainin game 8 bit. Itu suara Erpan. Itu tahu suara Erpan loh, coba ulang. Suara Erpan kan? Bang, kenapa lu main game kotak-kotak kepo? Ya, daripada mainin game 8 bit. Anjir sumpah itu suara Erpan, aku inget banget anjir itu suara Erpan. Keren, gokil. 1000 view lo banyak anjir ini. Oke, mantap. Sumpah ini menurutku kreatif-kreatif. Walaupun ngebuat kayak begini menurutku pada ya kreatif lah ya. Jadi kalian yang apa-apalah berpikir sesuka kalian. Mau ngebuatnya kayak gimana, sekreatif kalian mungkin. Kalian tag ntar ke Instagramku untuk ngebuat quote-quote Minecraft. Dan menurutku ini lumayan keren. Dan aku pengen tahu ke kalian pakai aplikasi apa untuk ngebuat kayak quote-quote begini. Karena aku pengen coba ngebuat quotes-nya juga gitu. Jadi aku pengen nyoba juga selain nge-reaction. Aku bakal coba ngebuat juga. Dan aku mungkin kalau misalnya ini banyak responnya baik, aku bakal lanjutin kayak nge-reaction quote-quote begini. Kalau misalnya mungkin kurang ya udahlah. Terserah kalian, mungkin kalian komennya di bawah lanjut lagi apa enggak. Komen di bawah pokoknya, oke? Okay? Langsung skip. Oke, okay, next ke sini ada maling sampah. Hina aja terus. Iri bilang bos. Ya. Walaupun game kami 8 bit, tapi di sinilah kita belajar cara membangun. Oke, siap. Sebenarnya ini aku mau nanya ke kalian ya. Aku mau nanya ke kalian, ini sebenarnya suara-suara audionya itu sama enggak sih sama kayak yang di Free Fire gitu, kayak satu orang doang gitu. Soalnya tadi aku denger kayak sama gitu, kayak ya hayu terus ketawa dulu gitu, kayak audionya kayak sama gitu. Jadi cuman ngambil audionya diambil terus sama dikasih kata-kata quotes versi mereka gitu. Jadi mungkin kalian bisa komen di bawah itu kata-kata. Kalau enggak salah si Budi Gaming ya yang ngomong begitu. Itu suara Budi Gaming apa bukan yang tadi itu? Kalian komennya di bawah. Next di sini ada ini. Oke, tadi kita udah komen mantap yang ini, berarti sekarang yang ini. Let's go. Anjay, kok gak ada? Kalau kamu sama dia, gue bisa apa? Oh ya, dia sudah sama yang lain. Halo, anjir. Oke guys, ini banyak banget quotes-nya, dari yang galau, dari yang tentang memuji game Minecraft, dari yang tentang membedakan game Minecraft. Tapi gak apa-apa, ini untuk fun aja. Jadi kalian jangan terlalu kayak apa ya, misalnya ini agak sedikit menyindir ke game sebelah atau apa gitu. Jangan terlalu dibawa perasaan bener, karena ini cuma untuk fun aja. Langsung aja next, skip ke yang ini. Oke, okay. Mati respon lagi, game kotak-kotak lagi. Hina aja gak apa-apa, kami terima kok, gak apa-apa. Tapi ini ya, ini masih ada tapi ini ya. Tapi Minecraft kalau pakai RTX kelar lo semua. Iya, anjay. Sumpah itu bener anjir. Aduh. Itu bener sumpah. Jujur, Minecraft kalau misalnya pakai RTX itu bakal udah sih game sebelah mungkin kalah juga ya. Contoh kayak game PUBG, game Free Fire mungkin aku enggak tahu ya, mungkin pokoknya realistiknya mungkin sama PUBG PC ya sama lah ya. Mungkin kalau pakai RTX mungkin si Minecraft ini bakal sama kayak PUBG PC, cuman ya mungkin intinya kayak gitulah ya. Kalau misalnya Minecraft pakai RTX sama tekstur realistik kelar sumpah sih semuanya sumpah gokil. Kill. Wak. Keren. Ini Mufan ya. Ini aku enggak tahu ini bukan suara Mufan kayaknya, tapi dia entah mungkin Mufan nge-repost atau gimana. Kita lihat. Ina Fatan Gaming. Game bocah, tapi masih. Tapi. Tapi bohong. Tapi banyak. Apa? Tapi banyak yang main ya. Kok suaranya pelan sih? Aku bingung nih mencernanya. Ya udah, tapi kayak tadi kayaknya tapi banyak yang main kayaknya ya kalau enggak salah. Nice. Aku bingung sih ini tadi apa. Ya udah, skip. Oke guys, kita bakal lanjutin lagi tadi udah yang ini. Kayaknya ini banyak juga yang nge-tag. Aku bakal buat kayak part 2-nya maybe mungkin. Di sini aku bakal coba langsung review yang terakhir mungkin yang ini. Terakhir ya. Kita bakal di next videonya lagi baru ku review lagi yang belum ku review. Dan yang seandainya kalian misalnya ngeliat video ini belum ke tag, kalian bisa langsung aja nanti tag ulang lagi aja. Aku bakal lihat. Pokoknya intinya yang udah kulihat itu udah ku kasih like, jadi bisa ku bedain ya. Kita bakal langsung aja yang ini. Support deck.
minggir, Bang Jago mau lewat. Anjing. Ini apa sih anjir? Aduh, Bang Jago dong. Kukira ada kata-kata quotes-nya Bang Jago mau lewat. Mungkin ini gak tahu julukan dia namanya Bang Jago atau apa. Intinya apaan sih anjir? Yaudah guys, kayaknya udah selesai. Intinya ini ntar aku bakal review lagi next-nya, yang part 2-nya. Kalau kalian setuju untuk ngebuat konten kayak gini, kan komennya di bawah. Aku bakal coba buat nantinya. Intinya komen di bawah lanjut apa enggak. Kalau kalian bisa ngebuat kayak quotes-quotes Minecraft begini, langsung komen di bawah. Dan bukan komen, kalian buat tag di Instagramku, tagnya bukan sekedar cuman nge-tag di captionnya, tapi di posannya gitu, kayak di tag menandai Raffi Channel gitu, kayak gitu. Dan yaudah, mungkin untuk video kalian segini aja. Semoga kalian suka lah, ntar kan komennya di bawah. Menurut kalian gimana, langsung aja mungkin komen di bawah pendapat kalian. Dan mungkin untuk video kali ini segini dulu coy. Oke guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah mau nonton videonya. Aku cuman gabut-gabutan doang untuk nge-record video ini. Dan kalau misalnya kalian seandainya terhibur atau menurut kalian ini bagus untuk dilanjutin, kalian komennya di bawah, kita bakal lanjutin lagi dari buatan-buatan kalian ya. Karena emang jujur aja ini quotes-quotes Minecraft masih fresh banget, masih dikit yang ngebuat. Jadi aku pengen coba ngeramein quotes Minecraft, dan semoga nantinya pada suka. Yaudah, mungkin untuk video kalian segini aja. Thank you yang udah nonton, yang udah ngebuat, untuk partisipasi untuk aku review atau aku reaction. Thank you banget, karena aku sempat di live untuk kalian yang bisa buat quotes Free Fire, kalian bisa buat versi Minecraft-nya, aku bakal review. Dan alhasil lumayan banyak yang nge-tag aku. Thank you banget untuk yang udah ngebuat. Dan yaudah, mungkin untuk video kalian segini aja. Thank you yang udah nonton. Kalau gitu jangan tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cek gua kalau beres, dan see you next time. Bye-bye.